The Miwon Productions. Halo guys, salam siap. Sebalik lagi bersama gue, dan tentunya kalian tahu gue siapa. Pada kali ini gue pengen review X23 di ABX Combat Female. Dan di sini gue pakai si CTP of Energy, ya kan? Dan ini adalah stat X23 gue. Dan ini bukan akun gue sih, akun Jokian, ya kan? Dan ini adalah stat yang kurang nampol ya buat ABX gitu kan. Karena standar enaknya untuk ABX itu attack-nya bisa sampai 45.000 gitu kan. Apalagi kalau misalkan sampai 60.000 itu udah enak banget gitu buat ABX gitu. Cuman di sini ya kita review buat orang yang biasa-biasa aja lah gitu kan. Stat attack rendah yang sama aja kayak gua gitu kan. Stat attack rendah, stat juga card juga biasa aja kayak gitu. Oke, langsung aja. Nah, jadi di sini itu gue nggak ada itu ya, nggak ada uniform si She-Hulk, karena kalau misalkan worth it-nya, ya kan, untuk ABX ini timnya itu adalah memakai She-Hulk, ya kan. Tapi juga She-Hulk-nya harus punya event terbarunya ya, dan juga Valkyrie. Nah, di sini gue review mungkin ada yang sama, ya kan, akunnya kayak seperti ini gitu kan. Jadi, apa namanya ya, gue membantulah gitu, yang belum sempat beli uniform X23-nya gitu kan, dan punya akun yang sama, nggak punya unif si She-Hulk, dan juga nggak punya unif si Valkyrie, bisa nggak dapat skor gede gitu kan di ABX Combat Female ini. Oke, kayak gitu aja ya. Jadi di sini gue akan memakai leader si apa namanya? Leadernya sebenarnya nggak ada yang bagus sih. Jadi gue pakai leader si X23 aja gitu ya. Untuk awakening rotation lo bisa pakai 3 cancel, 6 cancel, 5 proc-nya. Dan untuk basic rotation-nya lo bisa pakai 3 cancel, 5 cancel, ya kan? 2 cancel, 1 cancel, 4-nya DC sampai nge-slash, baru lo 3 cancel lagi, baru lo 5 lagi gitu. Nah, sampai nge-slash gitu ya, jadi untuk basic rotation-nya ya. Kalau gue bilang sih jauh ya damage-nya ya untuk burn session ini ketika lo memakai Red She-Hulk gitu, dengan kondisi lo memakai Rek ya kan. Untuk Red She-Hulk itu masih bagus Red She-Hulk sih. Red She-Hulk itu 1 menit lebihan itu dia bisa dapat 2 juta loh untuk burn session-nya gitu. Nah, jadi apa namanya ya, untuk burn session ini kurang lah gue rasa, tapi gue nggak tahu ya performanya ketika nggak memakai tag untuk pakai X23 ini gitu.
Ya, jadi ini skor yang gue dapet dari X23 ya kan, Miss Prox sekali lah ya kan. Nah, jadi cuma 2 juta ya. Ini gue skor segini gue masih bisa dapetin pakai Valkyrie gue ya kan, dengan memakai CTP of Destruction bahkan lebih gitu. Jadi ya gue rasa ini kurang worth it ya. Ya kan, jadi gue rasa kalau misalkan lu pengen buat ABX, mendingan lu beli aja Valkyrie, ya kan, beli Valkyrie lu kasih rek ke dia, karena dia masih megang megang meta ABX gitu. Jadi kurang worth it lah kalau misalkan lu beli si X23 ini buat ABX gitu. Tapi tadinya gue mikir malah si X23 ini bakal metain atau gantiin meta si Red She-Hulk atau si Valkyrie, ternyata enggak ya, masih Valkyrie yang megang gitu. Dan ya gue sangat kecewa gitu kak, karena ini adalah salah satu karakter yang disenengin banyak orang gitu kan. Jadi ya udahlah, mungkin review kali ini kayak gitu aja ya tentang ABX si X23 ini. Lu bisa skip aja kalau misalkan lu emang pengen mainin dia di mode-mode tertentu gitu. Tapi kalau untuk koleksi ya itu terserah lu kalau lu sultan gitu kan. Oke, kayak gitu aja. Salam Lord Bawan.